Ini kita lagi mau jalan di stadionnya Sheffield United. Nyebutnya adalah Brama Lane. Ini nggak tahu ini di sebelah mananya ini ya. Di nah itu logonya Sheffield United. Memang Sheffield ini terkenal adalah kota industri baja ya, dulu terkenal dengan apa pisau ya, sama ini pisau pisau lipat itulah. Nah ini the Westfield Stand di sini. Nih, mohon maaf kalau gemeteran tangannya. Ini stadionnya. Nah, rame. Gak ada istilah lockdown di sini. Ya, kita menuju ke pintu gerbang. Ini adalah Westfield Health Stand. Nah, ini pintu keluarnya ini. Nah, Sheffield United sekarang urutan berapa ya? Kayaknya masuk ke zona UEFA deh. Kalau dia menang, dia beda satu pertandingan. Kalau dia menang, dia geser. Geser MU ya malahan ya. Ya Allah, MU nasibmu gini. Masa kalah sama tim yang stadionnya kecil gini. Rame juga loh. Ini di belakang saya adalah pintu gerbang utama stadion dari Brama Lane, markas dari tim Sheffield United, tim Premier League. Dan salah satu tim Premier League yang ada di kota Sheffield. Mungkin yang paling terkenal di Indonesia adalah Sheffield Wednesday ya. Ini Sheffield United, tim yang baru promosi dan saat ini bisa dibilang menempati posisi zona UEFA champion, UEFA European Cup, kompetisi satu tingkat di bawah UEFA Champions League. Ya kalau konsisten bisa jadi ini sejarah buat Sheffield United karena baru promosi, kemudian dia bisa berkompetisi di Eropa ya. Kalau berkompetisi di Eropa musim depan, wah saya bakal nonton nih, karena lawannya adalah tim-tim yang berasal dari liga-liga di Eropa lain. Bisa jadi nanti AC Milan bakal berkunjung ke sini ya. Kemungkinan karena AC Milan itu masih zona UEFA aja dia, zona European Cup kalau di Liga Italia, bukan tim besar lagi. Mungkin atau bisa jadi tim dari Liga Jerman bisa datang ke sini, Liga Prancis, Liga Italia, Spanyol. Ya mudah-mudahan aja konsisten nih Sheffield United berada di posisi ke-7 lah atau ke-6 biar bisa berkompetisi di Eropa musim depan ya. Ya. Ini ya. Itu bangunan itu adalah hotel ya. Jadi tadi saya jalan dari sini ke sini, ini merupakan gerbang utamanya, tapi ini ditutup ya. Ditutup. Masih ditutup karena mungkin belum ada pertandingan, tapi sebentar lagi IPL akan bertanding ya. IPL akan ditandingkan lagi. Ini mungkin pintu utama ya, gerbang utama VIP. Itu ada namanya Tony. Ini gerbang utama dari Stadion Brama Lane ya di Sheffield United. Tapi ditutup nih. Nah, sebelah situ ada hotel. Tony Curry Stand. Siapa Tony Curry? Kita nggak tahu. Mungkin legendnya Sheffield United ya. Ini banyak mobil-mobil. Stadionnya bisa dibilang ya enggak ini ya, enggak gede-gede amat. Stadionnya tutup, ditutup karena Premier League, tapi sebentar lagi Premier League akan dijalankan lagi. Jadi enggak tahu apakah saya bisa nonton di sini ya. Mungkin Sheffield United FC. Dan julukannya adalah The Blades. Ya, ketika ya mungkin hanya sampai di sini saja untuk tour stadionnya. Mudah-mudahan ketika nanti dibuka kita bisa benar-benar tour masuk ke dalam stadion Brama Lane ini ya.